PT Bangsawan Ayu Indonesia, lakukan konvoi sosialisasi Rolling Thunder aplikasi Kiwe di sepanjang jalan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Kegiatan ini diikuti oleh para driver, karyawan, dan komunitas Kiwe. Dilanjutkan dengan sarasehan dan pembagian hadiah. Direktur Utama PT Bangsawan Ayu Indonesia, Bambang Priyotomo, mengatakan Kiwe merupakan aplikasi super platform mobile yang menyediakan beberapa layanan termasuk pembayaran dan pengolahan transaksi keuangan yang mencakup segala bisnis dan lelang barang pada platform online. Hari ini kita melakukan konvoi bareng dengan teman-teman Kiwe untuk memperkenalkan aplikasi baru dinamai Kiwe, kata Bambang di sela kegiatan. Ia menaruh harapan keberadaan aplikasi Kiwe dapat berkontribusi menggerakkan perekonomian masyarakat termasuk pelaku UMKM dan yang tak kalah pentingnya yakni membuka lapangan kerja baru. Adanya aplikasi baru, tentunya ada lapangan pekerjaan baru. Kita pengen turut berkontribusi di Yogyakarta. Kita rangkul komunitas-komunitas dan sebagainya, ujarnya. Kiwe mempunyai beberapa keunggulan yang diberikan kepada pengguna, yakni dengan mengedepankan value nilai yang dipunyai Yogi. Salah satunya mengangkat sumbu filosofi cair, di Yogyakarta. Kedepan cara kami berpromosi juga berbeda. Kita akan angkat heritage tentang budaya-budaya Yogita, kultur sifat dan karakter Yogyakarta dan cara yang mendasari bermasyarakat di Yogyakarta, ungkapnya. Direktur Teknis PT Bangsawan Ayu Indonesia, Mas Darsyaman Soleh, menjelaskan fitur di aplikasi Kiwe meliputi kinyang kuliner, K-shop untuk UKM, K-mob, mobil, K-ter, kendaraan bermotor, dan keilang untuk lelang barang. Aplikasi Kiwe dapat didownload di Play Store. Kiwe dibentuk atas keinginan masyarakat di Yogyakarta yang disebut lokal hero, yakni masyarakat yang peduli terhadap ekonomi masyarakat. Karena selama ini aplikasi yang ada tidak dimulai dari masyarakat. Kita menggerakkan ekonomi masyarakat, kami bantu menggunakan sistem digital. Beber Mazda. Melalui sistem digital akan mempermudah dari sisi produksi maupun konsumen. Kehadiran Kiwe akan mempermudah untuk bertransaksi dan promosi produk. Ini merupakan aplikasi lokal yang mewadahi keinginan lokal dengan permasalahan yang ada di sinilah solusinya, kata dia. Sejauh ini, Kiwe tengah fokus dikembangkan di wilayah DIY. Namun ke depan akan menyasar wilayah yang lebih luas di luar Yogyakarta. Hari ini apa? Kegiatan hari ini pagi Yogyakarta. Cuaca cerah. Kegiatan hari ini kita rolling thunder bersama teman-teman driver yang ada di sini. Ini aplikasi baru yang harapannya buat masyarakat Jogja menjadi salah satu pilihan untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan juga mendapatkan pekerjaan. Itu aja dari saya. Salam Jogja istimewa. Terus cara mengakses gimana, Pak? Bisa diakses hari ini di Play Store. Nanti tidak lama lagi juga bisa di iOS, ya, di Apple Store juga bisa diakses. Oke, nanti apa fitur-fitur apa aja yang disediakan di situ? Hari ini kita siapin ada gitar untuk motor, kimob untuk mobil, kilang untuk lelang, ada juga e-shop untuk belanja, kemudian ada kenyang untuk makan dan minum. Yeah. Setelah itu akan ada banyak fitur-fitur lain yang kita luncurkan. Mungkin ada kelebihan-kelebihan di aplikasi ini, Pak? Ya, salah satunya adalah kita berbasis komunitas, jaringan komunitas dengan bekerja sama dengan para lokal hero yang mempunyai kapabilitas untuk menggandeng pelaku-pelaku UMKM terutama yang ada di Jogja.